Ik word echt door mensen uit Indonesië echt rot getagd op Instagram en ook op Twitter. Dus ik zie er heel veel voorbij komen. Heel veel namen. Maar ja, dat is ook vaak op basis van speculatie. Dus ja, zelf heb ik daar niet echt een beeld bij van. Echt een beeld bij van wie wel of niet voor Indonesië zou kunnen uitkomen. Alleen. Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersey terbaru Timnas Indonesia ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi. Yang punya darah Indonesia yang ingin memperkuat, ya, mengibarkan bendera merah putih, memperkuat tim nasional, kita harus buka sebanyak-banyaknya. Tom Hai tiba di Indonesia ikuti janji sang nenek, yaitu membela timnas Indonesia. Ya, banyak yang beredar bahwa akhir-akhir ini nama Tom Hai menjadi perbincangan hangat di dunia sepak bola, khususnya timnas Indonesia. Ia digadang-gadang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang berdoa semoga naturalisasi Tom Hai bisa segera diselesaikan. Hal itu membuat Tom Hai tersentuh dan memberikan reaksi untuk membela Timnas Indonesia. Reaksi itu adalah sebuah postingan yang terkesan dan menyentuh di akun Instagram milik Tom Hai. Kalau Kevin Dix belum, tetapi mudah-mudahan orang Mangun dia akan gabung. Dia pemain sayap dan bisa main sebagai striker. Lalu kita masih menunggu juga Tom Hai. Dia defensive midfielder. Dia juga sepertinya ingin sama Martin Paes. Goalkeeper utama di FC Dallas Amerika, Major League Soccer. Tunggulah, kita lihat. Jangan kesusu, tapi ya, yang penting semua yang percaya muat bangun tim nasional, ayo. Bangun Indonesia. Ya, itu adalah sebuah jawaban matang dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat sedang ditanya siapakah pemain yang akan dinaturalisasi selanjutnya. Dari jawaban tersebut, Erick Thohir, ia mengatakan jika Tom Hai dan Martin Paes ingin bergabung dengan Timnas, sedangkan Kevin Dix menurut Erick Thohir masih belum. Dan setelah mendengar hal tersebut, pemain yang bersangkutan akhirnya memberikan reaksi. Di mana Martin Paes memberikan reaksi yang positif dengan memberikan reaksi tepuk tangan di akun Instagram yang diposting oleh Saina Patinama. Ya, setelah muncul reaksi berbagai kode dari Martin Paes, nyatanya Tom Hai tidak mau kalah. Dirinya juga memberikan reaksi kode dengan memposting foto neneknya yang berasal dari Indonesia. Selain itu, pemain yang berusia 28 tahun tersebut juga memposting foto saat neneknya menikah dengan kakeknya. Dari postingan tersebut nampak jelas bahwa Tom Hai memberikan kode bahwa dirinya mempunyai darah keturunan Indonesia. Dan bukan tak mungkin jika Tom Hai akan ikut bergabung dengan Timnas Indonesia. Selain postingan Tom Hai tersebut, nampak Ketua Umum PSSI Erick Thohir bergegas langsung menghubungi Tom Hai dan naturalisasi akan berjalan seperti postingan akun Instagram Erick Thohir yang memposting Tom Hai di akun Instagramnya dengan memberikan caption Welcome to Indonesia Tom Hai yang artinya selamat datang di Indonesia Tom Hai. Ya, diketahui Tom Hai akan langsung mengurus berkas naturalisasi di Indonesia. Hal ini tentu menambah kekuatan bagi skuad merah putih. Tak heran jika PSSI bisa segercep itu membidik pemain yang akan membela tanah leluhurnya Indonesia. Ik word echt door mensen uit Indonesia echt rot getagd op Instagram en ook op Twitter. Dus ik zie er heel veel voorbij komen. Heel veel namen. Maar ja, dat is ook vaak op basis van speculatie. Dus ja, zelf heb ik daar niet echt een beeld bij van. Echt een beeld bij van wie wel of niet voor Indonesië zou kunnen uitkomen. Ya, selain beberapa postingan tersebut, ada pesan menyentuh Tom Hai untuk sang nenek. Ya, menurut beberapa kabar yang beredar, nenek Tom Hai meninggal pada beberapa waktu yang lalu. Maka sebagai bentuk penghormatan, maka Tom Hai memposting foto sang nenek di akun story akun Instagramnya. Di mana dalam postingan tersebut ada pesan menyentuh Tom Hai untuk sang nenek. Di mana dalam postingan tersebut ia mengatakan, mereka yang kita cintai tak akan pernah meninggalkan kita. Dari arti tersebut, meski Tom Hai ditinggal pergi oleh sang nenek, namun ia sang nenek akan selalu ada di hati Tom Hai dan tak akan pernah pergi. Ya, setelah postingan tersebut, faktor dari sang nenek yang membuat Tom Hai semakin kuat akan membela Timnas Indonesia. Dirinya menganggap bahwa sang nenek akan bahagia saat dirinya membela tanah leluhurnya Indonesia, tempat di mana neneknya lahir.
Dan momen ini juga sempat terucap dari Shaina Patinama yang sudah membela timnas Indonesia. Di mana ia mengatakan bahwa ingin mewujudkan keinginan sang ayah untuk membela tim nasional. Dan hal itu terbukti setelah Shaina Patinama membela timnas Indonesia merasa terharu saat setelah mengikuti lantunan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Ia sangat meresapi lagu tersebut. Dan lebih menyentuhnya lagi saat ia mendedikasikan gol perdananya untuk sang ayah yang telah meninggal dunia pada saat mencetak gol melawan Irak pada Piala Asia. Ya, selain Tom Hai ingin membela timnas Indonesia dan sudah dibidik PSSI untuk segera dinaturalisasi, nama Tom Hai juga menjadi salah satu pemain incaran Shin Tae-yong. Ya, Tom Hai memang menjadi bidikan Shin Tae-yong sejak dulu. Namun Tom Hai masih belum responnya. Dan kali ini mimpi untuk mendatangkan Tom Hai akan segera terwujud. Pemain yang memang mempunyai talenta yang luar biasa. Mampu menciptakan peluang-peluang matang untuk striker bisa mengatasinya menjadi gol. Di mana Tom Jan Marinus Hai sendiri adalah pesepak bola profesional berkebangsaan Belanda keturunan Indonesia yang bermain sebagai gelandang untuk klub Eredivisie Heerenveen yang sudah tiba di Indonesia untuk merampungkan naturalisasi. Ya, jika tidak ada halangan, Tom Hai bisa akan membela timnas Indonesia pada tahun 2024. Di mana pada saat nanti, banyak agenda timnas Indonesia yang membutuhkan tenaga-tenaga baru seperti Tom Hai, Jay Edzes, dan juga Justin Hubner. Di mana pada tahun 2024 agenda timnas masih terbilang padat seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Maka dengan bertambahnya pemain naturalisasi, maka juga akan menambah daya kuat bagi skuad timnas Indonesia bisa disegani di Asia. Terlihat timnas Indonesia nantinya akan seperti timnas Prancis yang notabene-nya adalah para pemain naturalisasi. Di mana kita tahu timnas Prancis saat ini adalah timnas yang paling ditakuti di dunia. Dengan torehan-torehan pertandingan dan juga gelarnya meraih penghargaan paling bergengsi Piala Dunia pada tahun 2018 dan menjadi runner-up pada tahun 2022 lalu. Ya, tenaga Tom Hai saat ini sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Di mana kita tahu pada kualifikasi Piala Dunia kemarin, pada saat timnas Indonesia melawan Irak yang dibantai dengan skor 1-5 di kandang Irak, di mana kedua pemain tengah seperti Eva Jenner dan Marcelino sedang dalam keadaan pemulihan cedera. Mark Klok dan Kambuaya tidak bisa mengantisipasi ketidaktersediaan kedua pemain tersebut. Maka dari itu sosok Tom Hai bisa mengisi dan bisa memperkuat daya tahan di lini tengah timnas Indonesia. Ya, dengan bertambahnya pemain naturalisasi, sedikit demi sedikit kekuatan timnas akan menguat. Menarik kita nantikan beberapa pemain yang sudah menjadi WNI seperti Justin Hubner dan Jay Edzes melihat aksinya di lapangan. Dan tak kalah menariknya lagi bahwa akan ada Orat Mangoen dan Nathan Chu Aon yang selanjutnya akan dinaturalisasi PSSI ke timnas Indonesia. Ya, jadi itulah tadi bagaimana kode Tom Hai yang akan dinaturalisasi PSSI dan akan memperkuat timnas Indonesia. Ik word echt door mensen in Indonesia echt rot getagd op.